Ini banyak yang nanyain, banyak yang pengen bikin konten lagi sama lo kalau lo jadi gue. Oh gitu, Pak. Ya. Penting kalau lo jadi gue, kita tukeran rumah. Pokoknya lo tinggal di rumah ini. Tinggal di rumah ini. Gue tinggal di rumah lo. Papa mau tinggal di rumah saya, Pak? Ya, apa-apa, kenapa? Nah, nanti gue di rumah lo dengan semua yang ada di rumah lo. Gue juga, lo juga di sini dengan semua yang ada di sini. Semuanya, Pak? Iya, semua yang ada di sini punya lo. Punya saya? Iya. Ini adalah garasi gue, Sir. Ya. Ini mobil punya lo. Saya, Pak. Karena saya bentar lagi akan pergi, 3 menit lagi. Oke, siap, Pak. Ya, kalau misalkan sampai enggak panas, tolong ya. Oh, iya. Nanti mobil yang lain aja yang lebih panas, lebih cepat ke mana? Siap, siap, Pak. Siap, Pak. Ya. Oke, Pak. Pokoknya saya mau yang paling panas nanti. Siap, Pak. Siap. Betul, Pak. Ya, terima kasih ya. Oke, Pak. Kamu namanya siapa? Aldo, Pak. Aldo, yaudah ntar lagi naik gaji kamu. Ke rumah saya, Pak? Iya. Oke, Pak, siap. Nah, ntar lu tidur di sini. Tidur di sini, Pak? Ya iya, lu mau tidur di mana lah. Oh, yeay. Bisa ketemu sama Mama. Iya nih. Kalian dulu ya. Mama tercintanya, Marsha. Ibu, apa kabar? Gua udah lama banget gak nginjek tai ayam. Gua udah lupa rasanya nginjek tai ayam. Guys. Sel, gue mau ngidik TM dong, Sel. Guys, rencananya gue yang mau ngidik TM, malah dia. Ini adalah spot favorit gue kalau di rumah. Kalau di sini tuh gue santai, dengerin playlist, biliar di sini, ngecek burung, ngasih makan. Gangguin Agus Cita, itulah kegiatan gue selama di rumah aja. Jadi kalau lagi nggak syuting, sekarang bingung mau bikin konten apa lagi gitu. Gue ada Marcel, Bang Den, lagi apa? Main PS. Apa? Ada Marcel lagi main PS. Ada Marcel. Ada Marcel. Serius lu? Mau ajak main? Ngapain dia kesini? Mau main PS aja, gabut ya. Oh, karena kemarin kita habis tanding lawan Rans. Ya, lawan Rans. Kita habis tanding lawan Rans. Jadi rumah ini lagi giat-giatnya pada senang main PS. Oh, Marcel udah datang? Udah datang. Dia tuh suka datang latihan. Oh, gini aja deh. Kita ini aja, kita ganti skenario. Banyak juga yang nanyain kan konten kalau lo jadi gue. Banyak. Oke. Ini tadinya gue cuma mau bikin konten di sekitar taman-taman sini piaran gue. Berubah. Sekarang karena ada Marcel, gue mau bikin konten kalau lo jadi gue bareng Marcel. Ya, tapi ngapain ya? Ntar kita tanya aja deh. Gue sama Marcel pernah bikin kalau lo jadi gue tuh di salon. Jadi gue ajak Marcel ke salon langganan gue. Terus gue konten sama Marcel di belanja baju. Terus, nah ini adalah konten kalau lo jadi gue dadakan sama Marcel. Ketawa yang punya. Wah, ketawa di sini, woi. Marcel, gila. Itu jatuhnya berapa? Silakan jam 10, Pak. Ini sengaja buat ngetes. Latihan, Pak. Persiapan membantai Rans untuk yang kedua kalinya. Bener banget, nah, kita. Kemarin kan dia udah kita bantai, kita udah dapat mobil. Iya. Nih, pas banget ya sama Marcel nih. Ini nggak ada rencana, Sel. Ini ngapain, Pak? Nggak. Ini banyak yang nanyain, banyak yang pengen bikin konten lagi sama lo kalau lo jadi gue. Oh gitu, Pak. Ya. Makasih teman-teman semuanya. Aduh, saya kangen, Pak. Kangen. Iya, kangen. Menurut gue juga kangen bercanda sama lo. Keren dengan cagur ya? Iya. Lo narji ya? Iya. Kita pernah ke salon ke mana-mana deh. Bener, nah, Pak. Nah, ini ngapain ya? Karena kan kita nggak bisa kemana-mana. Belanja kita bisa keluar, mall buka. Ke salon buka. Ini gue aja mau motong rambut, belum bisa-bisa. Karena salon langganan gue semuanya tutup. Saya juga, Pak. Nah, mau motong rambut nggak bisa. Nah, makanya kalau lo jadi gue di musim kayak sekarang, ngapain yang masuk akal? Di rumah aja udah, Pak. Gini aja. Nih, oke. Okay. Ini kan di rumah aja, kita semua lagi di rumah aja. Di rumah aja. Kita syuting kalau lo jadi gue, kita tukeran rumah. Masih sertifikat rumah ini ke rumah saya? Ya nggak ngasih juga dong, Sel. Pokoknya, lo tinggal di rumah ini. Tinggal di rumah ini? Gue tinggal di rumah lo. Papa mau tinggal di rumah saya, Pak? Ya nggak apa-apa, kenapa ya? Nanti harus ngurus RT dulu, Pak. Apa ya? Iya, Rob. Enggak, kita lapor-lapor. Kan tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Ya nggak apa-apa, kita lapor ke sana. Nanti gue di rumah lo dengan semua yang ada di rumah lo. Gue lu juga di sini dengan semua yang ada di sini.
Semuanya, Pak? Iya, semua yang ada di sini punya lo. Punya saya? Iya. Ah! Oke. Sama. Deal. Pak, berarti tak lu, Pak. Anak buah Bapak. Anak buah gue punya lo. Supir Bapak. Iya, lu bisa minta kemana aja lu mau pergi. Iya, Pak. Pasti. Kalau nggak mau, lu telepon gue. Pak Deddy, ya. Nih si ini nggak nurut sama saya. Oh begitu, Pak? Nah, lu telepon siang, sore tuh anak udah nganggur. Nih, misalnya Aldo, lu minta tolong. Aldo, tolong ambilin makanan, anterin ke gazebo. Oh gitu, ya. Begitu, Pak? Ya. Si Aldo kagak mau, lu telepon pagi, jam 2 siang dia udah nganggur. Udah nganggur tuh. Oke, Pak. Ini bos baru di rumah ini ya. Bro. Oke. Nah, untuk tahu ini kan akan jadi rumah lo. Iya, Pak. Sama kita tukeran kalau lo jadi gue. Gue akan kasih tahu fasilitas-fasilitas yang ada di rumah ini semuanya ke lo. Room tour. Ya, room tour. Pas, Pak. Ayo, Pak. Yang pertama area ini ya. Ada ini, kita mulai dari sini aja. Di sini lo bisa main PS. PS. Ya, lu bisa browsing-browsing. Iya, Pak. Ada 2 PC, 1 TV buat PS ini, tapi rata-rata anak-anak main PS di sini, ya. Iya. Pokoknya di sini ruang santai. Bareng sama karyawan gue, anak-anak biasanya ini titik paling ramai di rumah gue. Ya, lu bisa browsing bebas, YouTube-an bebas, Wi-Fi bebas. Wi-Fi bebas. Ya, bebas. Iya. Oke. Saya ganti password Wi-Fi boleh, Pak? Boleh. Kan ini punya lo. Iya, benar saya. Tapi pas balik ke rumah gue lagi perlu ganti lagi. Oh, iya benar. Oke. Turun di sini. Turun, Pak. Nih. Nah, tuh. Di sini ada Randy. Nah, ini Bang Andri nih, Bang gue. Bang Andri, Gu. Tuh. Mantap. Oke? Oke, Pak. Nah, di sini pokoknya lo kunci-kunci mobil semua persiapan di sini. Semuanya, ya. Semuanya, Pak. Semua. Turun lagi ke sini. Ini adalah garasi gue, Sir. Ya. Ini mobil punya lo. Saya, Pak. Selama kita kalau lo jadi gue ya, lo boleh pakai ini. Boleh pakai ini, Pak. Lo enggak usah repot-repot nyetir, tinggal minta antre sama Randy. Boleh ya, itu, Pak. Boleh. Randy, saya mau muter-muter, saya mau berangkat pakai mobil ini, tinggal ngomong. Tinggal ngomong. Iya. Yang ini juga bebas. Ini bebas juga. Ini lo bisa pakai ke manapun lo mau. Biasa kursi gue di sini. Nah, ntar driver di depan. Ya. Oh. Ini bisa nyender, maju. Iya, Pak. Kaki lu bisa nyender, semua bisa dibuka. Ya. Oke. Okay. Ini biasanya gua pakai buat syuting. Kalau lu ada syuting beberapa waktu ini atau ada acara, mau stand mana bebas lu boleh pakai. Boleh pakai, Pak. Beneran. Ya. Lanjut lagi ke sini. Ini mobil-mobil lainnya gua di sini. Ini ruang driver. Ruang driver, Pak. Kalau lu udah di mobil, driver belum nongol, tendang pintunya. Masih mau kerja nggak? Iya gitu, Pak. Langsung ya? Masih mau kerja nggak? Langsung ya? Aduh. Enak banget ini, Pak. Hujan-hujanan, guys. Ini nggak pernah kan lihat gue hujan-hujanan. Nah, sekarang kita ada di sini, di lorong. Pak. Kalau lewat samping, mana-mana biasanya tadi bisa ada tempat buat lift juga. Iya. Di situ bisa lewat lift gitu, atau bisa lewat samping ke sini. Siapa? Saya senang banget, Pak. Saya senang banget, Pak. Aduh. Jahat, Pak Marcel. Aduh. Tapi aman dan depan ini rumah saya. Aman, ini kan. Kalau celana basah, tinggal ganti. Tinggal ganti. Tinggal ganti, Pak. Di sini lo bisa main biliar. Iya. Kalau bosan main PS di sono, bilang aja sama Aldo. Aldo, PS pindahin ke sini. Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Di sini ada TV juga, ada soundbar. Gue biasanya dengerin musik di sini, saya. Apa? Oh, HP lo, musik lo. Dengerin di sini enak, santai. Lagu-lagunya. Lagu-lagu favorit lo. Ini, Pak. Gue akan kenalin semuanya. Karena ini akan jadi rumah lo, jadi lo gak kagok. Lo tau, oh ruangan ini fungsinya apa ya? Iya. Buat main, santai. Nah, kalau ini lu udah tahu lah ya. Udah sering ke sini. Sering, Pak. Ini ruang karaoke. Ruang karaoke, Pak. Kalau lu bosan pengen cari suasana lain, lu karaokean di sini. Di sini, Pak, bebas, Pak. Bebas. Minuman tinggal telepon,
Kalau dapur kotor 106 di atas ruang area servis 112. Telepon Mbak Teni tolong anterin nasi goreng dong pakai telur. Oh, ya. Boleh begitu, Pak? Boleh. Ya Allah. Karena gue biasanya begitu. Emang biasa ya, begitu, Pak? Lo mau makan apa-apa, makan di sini santai. Duduknya juga enak gitu. Ya di bawah sini di kayu-kayu gini, Pak. Ya. Oke, nih gue kasih tahu settingannya. Iya, Pak, iya, Pak. Nih, ya. Ini untuk DVD. DVD. Kalau lo mau nonton DVD di sini, nanti suaranya keluar dari sini. Kalau karaoke, lo nyalain ini, berarti yang akan aktif di sana adalah karaoke set. Audionya itu sama itu nyala semuanya. Iya. Pak, ini kalau kita karaoke ada yang ngasih nilai nggak, Pak? Ada, kontennya ada. Ada. Lagu lengkap. Terus ini buat ini sound karaoke juga. Jadi kalau karaoke ini buat aktifin menu-menu lagu, ini buat audio. Jadi lu kalau mau karaoke nyalain satu baris ini sama ini. Ya. Tapi kalau misalkan saya enggak ngerti nih, Pak, lupa. Bisa dong telepon. Telepon Randy. Langsung telepon. Randy cepet ya, saya mau karaoke. Yeah. Masih mau kerja enggak ntar siang gitu. Kalau bisa gitu ya. Bisa gitu, Pak. Ntar Randy yang nyetengin semua. Nah ini lu nonton YouTube, Netflix, apa segala macam, TV kabel, di sini audionya. Bisa begitu, Pak? Lu tinggal pilih, lu mau channel 1, 2, 3, 4, sampai 6. Oh, ya. Iya, semua audio, TV apapun keluar dari sini. Oh. Jadi lu nonton perang, lu berasa ada di tengah-tengah orang yang lagi perang. Karena audionya kenceng banget. Gua pernah nonton perang, meledak tonya belakang. Saya kira memang bener dari filmnya gitu, Bay. Nah, gue Sel, ini jadi rutinitas gue ngasih makan ikan. Oh, ngasih makan ikan. Jadi kalau pagi lo kan misalnya ntar besok di sini kita lo tidur, pagi lo kasih makan ikan. Iya, iya, Pak, iya, Pak. Nah, kita pecah-pecah di sini, Sel. Iya, Pak, iya, Pak. Dibagi-bagi gitu, Pak, ya. Biar dia ngerasain, yang ada di tengah dapat, yang di pinggir dapat. Rata pembagiannya berarti, Pak. Kalau okay, pagi Pak. Ngasih makan? Ngasih ikan. Makan ikan. Ini termasuk yang jarang. Yang ini termasuk mah yang udah buat tapi jarang kepake. Kenapa? Ini kan dapur bersih. Gua makan, meja makan aja ini jarang banget dipake. Jarang dipake, Pak? Iya, karena kan makan, kalau makan di meja tuh gimana gitu. Gua tuh makan bebas aja gitu, dimana aja gitu, Pak. Sambil nonton TV, sambil apa. Bagusnya sih, seharusnya bagusnya makan tuh ngumpul. Tapi kan gue ketemu anak gue belum tentu waktunya jam makan. Iya benar. Kadang tengah malam gue baru syuting, jadi ini tempat yang sebenarnya tuh kompor listrik nih. Yang mana, Pak, ini? Ini dari beli. Kagak pernah dipakai. Belum pernah nyala sih. Belum pernah nyala, Pak. karena kan berasa ada yang kurang gitu masak di sini. Apinya nggak kelihatan. Takutnya mateng tipuan. Sekarang kita lanjut ke area atas. Iya, Pak. Biar nggak capek, Sel. Iya, Pak. Ke atasnya pakai lilin. Pakai lilin, Pak? Iya. Ini kalau jepret, Pak? Kagak dong. Kagak ya? Gua kasih tahu, biasanya lilin ini terhubung sama garasi bawah. Lo baru pulang dari mana nih pakai mobil gua, turun garasi, mundur ke belakang, belok kiri, langsung pintu lift. Langsung pintu lift, Pak? Pintu lift, lo naik. Oh iya, Pak. Ini maksimal 5-6 orang, karena di lift rumah. Kakak Abi pernah kejebak di lift ini, bareng temennya 11 orang. 11 orang? 11 orang temennya dimasukin semua. Main bola kan ya? Tuh. Iya, Pak. Ya, lihat kita sini. Oh, ini lampu juga, Pak? Ini lampunya. Lampu nih? Nyala? Itulah, nyala dong. Ini lampu nyala, ada remote juga saya di bawah dong. Lampu pakai remote? Nah, sekarang gue mau ngasih tahu di mana lo tidur. Kalau lo jadi gue, berarti kan kita tukeran. Lo di tempat gue di tempat lo. Gue tidur di sini dan lo juga akan tidur di sini. Sini. Tempat Pak Deddy tidur, ya, Pak. Ya, beneran ini, Pak? Sini lo tidur di sini. Ya lo. Pak. Saya nggak berani, Pak. Iya, Pak. Ini. Sini masuk. Ini tempat lo. Ini tempat tidur. Jadi ntar lo tidur di sini. Tidur di sini, Pak. Iya. Nih. Lo main Nintendo juga bisa. Oh, ada juga main game. Ada sih. Main game. Biasanya gue main Nintendo sebelum tidur, bola. Terus lo bisa nonton Netflix apa segala macam. Nah, tidur di sini. Nah. Iya, Pak. Oke. Okay. Kalau mau tidur? Jangan lupa semua ditutup. Ordengnya coba tutupin. Tutup, Pak. Jangan ditarik. Emang kenapa, Pak? Ini nutupnya begini. Ada remote-nya. Lo pencet nih. Hording. Nih. Ada remote-nya, Pak. Lo pencet yang ini. Coba. Ini asli nih, kita baru kenalan ya, Pak ya. Sebelumnya ini bukan tipu-tipu nih. Ah, yang atas tuh, yang atas buat nutup. Gerak dia. Gua ada gerak, Pak. Oh. Ya.
tertidur malam-malam pagi-pagi sambil latihan. Oh, latihan. Tapi basah, Pak, tangan saya. Enggak, duduk sini enggak apa-apa. Duduk aja, Pak, ya. Iya, tidur aja enggak apa-apa, ya. Basah, Pak. Hah? Enggak apa-apa. Oh, kalau udah basah tenang. Iyi. Gua punya wardrobe. Kan ini wardrobe lu juga. Sekarang lu pilih celana dulu sini. Ada bisa, Pak? Ada. Nah. Buset dah. Ini luar ruangan wardrobe gue, Sel. Buat ngambil baju pakai tangga gitu, Pak. Iya. Kan yang atas sekarang kita enggak nyampe tuh. Nah, ini lu bisa pakai mana aja yang lu mau pakai. Ah, baju dan tidur di bawah, baju santai di sini. Nah, lu kan celana lu basah. Mm-mm. Nah, lu bisa ganti, Sel. Di sini banyak, Sel, tuh. Lu celana lu apa? Ukuran lu apa aman, sih? Aman, Pak. Ini buat kayak gini. Banyak, Sel, nih. Ini kan tanda Bapak bakal syuting, Pak. Enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Nih, wanginya aja juga beda lu. Nih. Ini, Pak. Kamar arsip bagus. Oh, kamar arsip bagus. Bagus, ya. Ganti celana, Sel. Ganti, Pak. Tempat saya toilet dulu, Pak. Sini aja. Nih, toiletnya sini. Ada di sini. Iya, nih gua kasih tahu. Toiletnya kita nyambung ke sini, ya. Nyambung, Pak. Nah. Buset dah. Kayak kosan di Kemang, Pak. Kok toilet, Pak? Nih. Toilet ini, Pak. Loh. Ini pertama kali orang lain masuk ke toilet nih. Toilet Pak Deni. Iya. Nih. Tuh. Ya. Nih biasanya saya. Nah, ini gua sebelah sini nih wastafel gua nih, wastafel istri. Nah, kita bersih-bersih muka. Emang khusus, Pak, ya? Iya, buat sebenarnya pulang syuting apa segala macam. Oh. Gitu. Ya. Nih, Pak. Nah, lu di sini lu bisa berendam. Gimana, ya, Pak? Tidur. Tuh, so, ada uapnya, jadi ada air tekanannya kencang dari sebelah sini sama sebelah sini. Oh. Kalau orang-orang Jawa bilang yakuza. Yakuza? Yakuzi. Pak, nah, ini nyalain ini gimana, Pak? Nah, nyalain ini tinggal lu ini tutup dulu. Mm-hmm. Habis ditutup nyalain air panas, air dingin. Nah, kalau udah pas, misal panasnya udah cukup, panasnya tutup, jadi dinginnya takarannya udah pas, udah matiin. Terus lu tinggal pencet ini. Yeah. Ini senggol aja. Ini kalau disenggol tombol ini, tek. Ini akan ada tekanan air. Oh. Tekanan air akan ada dari sini, 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 sama sini. Oh gitu, Pak? Sama sini dua. Jadi ada 6 tekanan air. Kalau ente senderan, berarti nanti dari punggung itu kayak ada yang mijit-mijit. Oh, kayak di kolam renang gitu, iya, Pak? Iya, ini. Jadi ada pijitan tuh di punggung kita, di paha, sama di telapak kaki kalau kita tempelin. Oh. Jadi ada 6 titik. Nah, sambil berendam, berendam, lu bisa nonton TV. Nah, nih, lu mau nonton kartun, apa lengkap dari sini. Aman, Pak, ya? TV lokal, TV luar, bisa. Nah, ini ventilasi. Ventilasi biasa, jadi kalau biar udara nggak pengap di sini. Iya. Nih, sini, Sel. Iya, Pak. Tuh, mandi di sini. Iya. Ya, ini yang ke kiri, yang atas. Iya, Pak. Nah, kalau mau pakai shower, sini yang bawah ke kanan nih. Oh iya, iya, Pak. Nah, panas dingin ya. Ke kiri ini panas hot. Hot. Oh. Kalau ini mau ini kalau ditutupin airnya hangat. Kalau ke sini air dingin. Iya, iya, Pak. Sini jadi sedang enggak panas, enggak dingin. Oke. Okay. Sudah, Pak. Sampo, sabun. Handuk yang baru ada di dalam nanti dikasih. Nah, ini, Pak, mohon maaf. Pensil ngaji apa gimana, Pak? Mana? Ini aromaterapi. Oh, aromaterapi. Ini aromaterapi. Nyalain ini gimana, Pak? Aromaterapi enggak usah dinyalain. Jadi nanti ini tinggal direfill, entar kalau suruh materi diisi, ini diisi udah nanti ini semua wangi. Wangi. Wanginya apa? Lu bisa pilih aromanya. Oh, begitu, Pak. Ini segala pender atau ada yang aromaterapi buat ngilangin stres. Ada aromaterapi apa gitu. Telepon juga, Pak. Nih, hidup, Pak. Nah, nih ya, gua kasih tahu. Iya, Pak. Keperluan-keperluan yang ada di kamar mandi, lu mau hubungin Randy. Nih. Lu tinggal angkat telepon. Pencet nih ada ini tuh. Ruang keluarga bawah berarti ruang ada akuarium tadi. Akuarium. Ini kamar bawah, kamar tamu. Terus kamar sampingnya dapur bersih. Ini kamar driver, dapur kotor. Nah, lu kalau mau minta makan pencetnya ke dapur kotor. Dapur kotor? Terus 106 ya. Misalnya lu udah mau keluar udah kamar mandi udah beres, kelar mandi. Biar nyampe bawah mobil udah nyala, pencet 114. Sini saya. Nah, kalau ini adalah ruang wardrobe-nya Teh Santi. Teh Santi? Ah, jangan, Pak. Enggak kan lewat doang. Oh, lewat doang? Ya, kira saya dikasih juga celana. Taca! Ada kacanya, Dek. Ini kacanya sampai atas, Pak. Ini ada AC juga, jadi kalau milih baju Teh Santi, make up, apa segala macam dia di sini. Jadi adem, nyaman. Pertanyaan saya, Pak, yang ngaca sampai atas siapa, Pak? Takutnya ada toke-toke mau lompat, jadi dia ngaruhi lagu. Oke, sini.
Ini emang semua tempat di tempat Pak Denny emang ada AC, Pak. Iya, karena kan panas tuh sendiri sih di sini kalau kita nggak ini kalau nggak nyaman tuh nggak enak. Nih, lo bisa telepon, misalnya udah pakai baju, udah siap udah semua. Siap. Mau ke bawah, minta mobil disiapin, lu telepon dari sini. Boleh, Pak? Boleh, latihan dulu. Latihan nih. Bilang, tolong panasin mobil yang Velfire ya, saya mau keluar gitu. Oh, GR ya? Ini pencetnya. 114. Iya, 114. Tapi ini nyalain ini dulu. Mana, Pak? Intercom. Intercom. Oke. Telepon, udah nggak pakai, nggak usah pakai ini. Bisi, Pak. Oh, lagi dia lagi nelpon. Oh. Nih, Marcel mau pesan makanan. Iya, Pak. Kesini, ya. 106 di semua telepon gue pasangin gini sih ya, jadi nggak nyari-nyari orang. Iya Pak, dapur kotor nih ya. Ini dapur kotor buat lu. Halo. Halo, selamat siang. Ya. Bisa pesen makanan? Pesen makanan, kelas tamu Mas. Kelas tamu Pak. Ini si Dadi karyawan gue. Halo. Nah, itu si Dadi. Dadi itu suaminya Mbak Teni. Dia tuh polos, tuh kita kerjain dia. Iya Pak. Guys, dia tuh nggak tahu itu si Dadi. Kerja ini gimana Pak? Kita bawa bentak-bentak. Halo? 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 Ya, saya mau pesan makanan. Hah? Pesan makanan. Siapa ini? Siapa-siapa? Masa nggak tahu? Saya pelanggan. Hah? Pesan makanan, sop putut, dua. Halo. Sop buntut 2. Enggak ada. Enggak ada. Kok enggak ada gimana? Ini siapa ini? Halo. Bisa-bisanya dia bentak-bentak Pak Deni. Halo, Bang Andi. Hoi. Halo. Ini abang gua beda orang. Halo. Bang, itu bilangin telepon di ruang CCTV. Miring tuh enggak bisa ditelepon dari kamar gue. Oh, siap. Naruhnya enggak benar, dibenerin oh, ya. Oke, siap. Kartu gue lagi bikin, gak bisa telepon dari mana. Iya, oke okay. Tolong dibenerin telepon di ruang CCTV itu. Iya. Yang pertama ngangkat, itu tadi Dadi. Itu orang paling polos, sering dikerjain di rumah ini. Di sini Pak. Nah, kita telepon lagi, yang kedua ngangkat abang gue. Nah, coba ya, Sel, sekarang latihan. Coba ya Pak. Halo. Ya, halo. Iya, halo Pak. Tolong nanti mobil dipanaskan ya. Oke, siap Pak. Karena saya bentar lagi akan pergi, 3 menit lagi. Oke, siap Pak. Ya, kalau misalkan sampai nggak panas, tolong ya. Oh, iya. Nanti mobil yang lain aja yang lebih panas, lebih cepat kemana. Iya, siap Pak. Ya. Oke, Pak. Pokoknya saya mau yang paling panas nanti. Siap Pak. Betul, Pak. Ya, terima kasih ya. Oke, Pak. Kamu namanya siapa? Aldo, Pak. Aldo, yaudah bentar lagi naik gaji kamu. Oke, Pak. Kerja yang rajin ya, kerja yang rajin. Yang rajin kerjanya ya. Siap, Pak. Mobil sering-sering diajak ngobrol ya. Halo. Halo Pak. Itu mobil sering-sering diajak ngobrol, jangan lupa. Iya Pak. Iya ada, salam buat keluarga ya. Oke Pak. Nih, saya gue kasih tahu kalau ngomong di sini nggak usah deket-deket gini. Oh nggak bisa Pak? Iya, kita dari jauh pun aman nih. Boleh Pak? Kok? Tapi tetap nyahut. Mobil disiapin ya. Oke Pak. Ini bos mau turun. Mau pakai yang mana lu mobilnya? Yang paling panas Pak. Mau bilang aja yang merah, yang Porsche. Gitu. Yang merah ya, Bang. Oh iya, yang merah. Iya. Tolong digeber biar sampai tetangga tahu. Iya. Udah ya, thank you ya. Iya Pak. Tidur nanti di sini. Itu di sini. Iya. Lampu. Nah, coba kalau untuk pergerakan lampu gimana? Nah, lampu sebelah sini. Ini yang paling kanan. Ini area cuma ini doang nih, siap. Biasanya lampu ini yang nyala kalau gua mau tidur. Oke. Terus yang ini. Oh, ini lampu di tengah tuh yang itu. Iya, Pak. Oke. Okay. Setelah itu yang ini. Nah, ini lampu yang dikeliling. Biar terang. Nah, yang ini. Tuh, ini sama. Kalau ini LED yang di atas itu. Iya, Pak. Nah, kalau lo mau redup, mau santai bisa ini pilih. Mau terang nyalain aja semuanya. Iya, Pak. Tuh. Oke. Pak, ini mohon maaf taruhnya di mana ya, Pak? Oh, saya mau tanya sama Pak. Oh iya. Maaf ya, Pak. Kalau buka pencetnya yang atas. Pencet atas ya. Nah. Geledek. Mau hujan. Nah, filmnya udah mulai nih, Pak. Oh. Nah. Tapi juga paket. Pak, ini bisa dibuka juga, Pak? Ini bisa. Nah. Bisa. Ini kalau buka ini di sini saya. Di mana, Pak? Nih. Oh.
Nah. Oke. Okay. Nah, buka ini juga bisa saya. Bisa, Pak. Tuh. Iya, Pak. Jadi Pak Denny santainya di sini nih, Pak. Ya, tapi ini termasuk yang jarang gua sentuh nih, Sel. Kenapa, Pak? Ini karena biasanya bangun tidur udah keluar. Oh. Gak pernah kesini sama sekali, Pak. Bahkan selama ini dibangun bisa dihitung berapa kali gua kesini. Jarang banget berarti, Pak. Jarang, karena biasanya pas bangun pengen ke bawah aja. Pengen main sama anak-anak atau mau main game atau ngapain. Saya nah, termasuk karena di sini enak santai gitu, Sel. Enak, Pak. Saya kayak berasa hidup bagi raja-raja, Pak. Ini. Berarti tugas kita ke rumah lo. Iya, Pak. Lo jelasin apa yang ada di rumah lo. Habis itu kita mulai tukeran rumah kalau lo jadi gue. Oke? Okay? Lo tidur di sini, gue tidur di rumah lo. Iya, Pak. Sekarang kita siap-siap, kita mau ke rumahnya Marcel. Ayo, Sel. Iya, Pak. Kan semua udah gue kasih tahu di rumah gue. Nah, sekarang kita ke rumah lo. Ke rumah saya, Pak? Iya. Oke, Pak, siap. Nah, ntar lo tidur di sini. Tidur di sini, Pak? Ya iya, lo mau tidur di mana lagi? Kasur Pak Denny sama Teh Sandi. Ya gak apa-apa, kan ngerasain gue jadi lo jadi gue. Gue kan tidur di sini. Ya lo tidur di sini, semua yang gue lakukan, lo lakukan juga. Cobain. Berarti saya mulai test drive, Pak? Boleh. Boleh, Pak. Mantap, kan? Kagak bunyi, Pak. Ih, gak jatuh lu, Pak. Gak jatuh ya, Pak. Nih. Biasanya sekali jatuh, langsung jatuh, Pak. Ini membel, naik aja. Iya, kasurnya ini songong. Oh, emang songong. Kayak nantangin ya, lihat nih. Coba, Pak. Tuh. Oh, iya. Kita didorong lagi. Jadi pas kita jatuh, dia gini, apa lo? Maju sih, nih. Maju didorong. Gak ada takutnya gua, gitu, ya, Pak. Takut, ya. Oh, keren banget sih, Pak, ya. Kenapa bisa enak? Kenapa bisa sempuk ini? Kenapa, Pak? Nih, gua kasih tahu rahasianya. Karena gue pakai kasur Royal Foam. Ini adalah eksklusif Imperial dari Royal Foam. Tuh. Keren, Sel. Mantep kan? Mantep, Pak. Nih, keren kasih gue. Mantep nih, gue kasih tahu. Ini ketebalannya tuh 23 cm. 23 cm, Pak? Iya, tebel banget. Ih, kayak banjir katulampa ya, Pak, ya? Banjir katulampa gimana? Ini kalau di rumah lo kasurnya berapa senti? Ya, paling cuma 2, Pak. 2 senti itu juga kecoa naik mulu, Pak, kalau ada. Kalau di sini nih, kecoa nekat, naik, jatuh ke gerotak. Saking tingginya. Terus ini kasur ini masih keluarga sama lu sebenarnya, Sel? Enggak ada keluarga saya yang tukang kasur, Pak. Ini masih saudara lu. Nama lu siapa? Marcel. Nah, kasur ini dibuat dari bahan namanya Ultracell. Masih sama-sama keluarga Sel. Iya, benar juga sih, Pak. Nah, terus bahan Ultracell ini lebih empuk dari latex. Latex? Iya. Latex itu apa, Pak? Nah, latex itu materi pembuat kasur juga. Tapi ini Ultracell, lebih empuk dari latex. Saya kira tuh kayak ayam-ayam gitu. Nah, bukan, ini ayam yang gimana. Oh, itu latah ya, Pak, ya? Itu latah. Oh. Ultracell ini nggak getas kalau kena sinar UV. Jadi lebih gitu, kuat. Bener. Beda banget, Pak, ya, sama bahan kasur di rumah saya. Ini bahan kasur di rumah lo bahannya apaan? Bahan omongan, Pak. Itu bahan omongan, Sel. Iya, Pak. Berarti ada caci maki, Pak. Ini mah keren, Sel. Garansinya juga seumur hidup. Seumur hidup? Iya. Waduh. Selama lo masih punya ini, itu garansinya masih berjalan. Berarti aman gitu, Pak? Aman. Oh gitu ya. Meskipun kita beli ini, saya umur 24 nih. Sampai saya nggak ada, Pak. Iya, kalau umur lo lama. Iya, jangan sampai, Pak. Iya, maksudnya umur masih. Umur saya lama, Pak, pasti. Iya. Iya. Selama itu, ini masih dapat garansi. Masih dapat garansi? Iya. Lah ini ada di wantek begini, Pak, ya? Bukan di wantek, emang sepatu capung. Ini di apa, Pak? Di bordir dong, khusus buat gue. Gue mesen Denny dan Santi 15 Januari 2006. Oh, ini nomor STNK? Bukan nomor STNK. Apa, Pak? Ini tanggal pernikahan gue. Hari bersejarah. Waktu itu gue nikah tanggal ini. Namanya ini. Oh, nah, nikahnya di Royal Throne? Nah, bukan. Oh, bukan. Ini nama kasurnya. Ya. Oh, nama kasurnya. Oh, iya. Yaudah, lu udah tahu semua kan? Iya, Pak. Ya udah ya, pokoknya ya, itu lah keren deh. Terus ini tingkat fatiknya juga terendah dari semua jenis busa. Oh, berarti sama busa yang kita nyuci? Beda. Ya. Pantesan kane ya, Pak. Nah. Ini empuk sih. Iya, Pak. Tapi lu jangan terlalu sering loncat-loncat. Emang kenapa, Pak? Kalau anakku loncat-loncat ke langit. Saking membelnya. Kayak main trampolin ya. Tapi ya, ya. Tadi, Pak. Ya ampun. Mantap, kan? Iya, benar, Pak. Ini jatuh juga gak bakalan sakit kalau ini mah. Oh iya. Udah didesain. Ya, iya benar juga, Pak. Udah sekarang kita ke rumah lo. Iya, Pak. Gue mau tahu, gue mau nginep di rumah lo. Lo jelasin ada apa aja di rumah lo.
Pak, 5 menit lagi ya. Bapak duluan dah. Saya pengen test drive dulu. Yaudah, gua nyiapin mobil dulu di bawah. Iya, Pak. Latek, latek. Kagak ada apa-apanya lo. Kita lanjut. Mantap, Pak Deddy. Tukeran rumah. Kita tukeran rumah, Pak. Lu udah gua kasih tutorial rumah gue. Iya, Pak. Nah, sekarang gantian gua berubah lo. Kasih tutorial Bapak, ya, Pak. Tutorial rumah lo, ya. Silakan, Pak. Oke. Mari. Iya, Pak. Mas, kita udah nyampe di Beverly Hills. Rio mania, Pak. Ini kali kedua ya, Pak, ya? Ini kedua nih. Kalau kata Rani sama, nah, waktu itu gua ada kenangan juga di sini. Apa, Pak? Sama almarhum Papa, ya? Iya, nanya ya, Pak. Oh, gitu. Itu pertama kali. Halo, Mas. Gini, Pak. Masih sama kayak dulu, Pak. Guys. Jadi waktu itu gue kesini main temu bokap, ya? Iya, temu bokap, ngobrol-ngobrol dan lu. Ngobrol, bapaknya lucu bener. Sekarang. Wah, sepeda lu keren banget sih. Iya, Pak, ini baru beli, Pak. Baru? Iya, baru beli. Siapa suka main sepeda? Saya, Pak. Main sepedahan? Iya. Sepedahan sama tim-tim guys. Ada anak jakut juga. Tiap hari apa? Hari Sabtu, Pak. Ah. Iya. Lumayan, Pak, nih. Lumayan. Daripada ini juga, nih. Keren, Pak. Jepi. Ini lagi pada begini, Pak. Iya. Belum saya kasih tahu, Pak, pada ini mau datang. Jadi pasti berantakan, nggak apa-apa ya, Pak, ya? Nggak apa-apa. Mendadak juga. Halo, Ibu. Yeay. Bisa ketemu sama Mama. Iya, nih. Halo, Ibu, ya. Yes. Mama tercintanya, Marsha. Ibu, apa kabar? Halo. Sehat, Ibu? Iya, sehat. Akhirnya ketemu sama Ibu. Gitu saya kesini, Bu, ketemu almarhum Bapak, ya? Iya, Bapak. Iya, aku pas waktu itu lagi ada teman SD aku meninggal. Oh, iya. Gak ketemu. Sekarang Bapak tinggal. Gak ketemu. Iya, gitu loh. Siap. Jadi pada ini, jadi gimana nih, Pak? Tergila, iya. Pak? Jadi pokoknya hari ini gimana, Pak? Duduk, Pak. Iya, udah, ya, sama-sama. Jadi hari ini mau seru-seruan. Ibu jadi ngerepotin nih. Gak apa-apa. Iya. Aku malah sedih. Ya asik. TV ini di dalam, ya? Di dalam, diumpetin. Biar kagak diomongin warga kan gitu. Takutnya kok sombong banget nih artis baru gitu. Enggak, takutnya TV cakep jadi tetangga pinjam duit. Ini namanya screen touch. Jadi disentuh baru bisa kebuka. Nih, sentuh nih. Oh, guys. Gua udah lama banget enggak nginjek tai ayam. Gua udah lupa rasanya nginjek tai ayam. Guys, sel. Gua mau nginjek tai ayam nih, guys. Males hidup. Bentarannya gua yang mau nginjek tai ayam, malah dia. Angkat. My god, Jin. Haho. Siapa namanya? Nama saya Randy, Pak. Randy. Saya biasa nganterin syuting. Syuting siapa? Denny Cagur. Wahyudi. Dari Wahyudi, Pak. Bagus banget. Kenapa?